Bermain mengikut kekuatan pemain. Itu penjelasan Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho menjelang aksi pembukaan Kumpulan B Piala AFF Suzuki 2020 menentang Kemboja esok. Menurut beliau, perubahan formasi atau corak permainan tidak boleh diubah sesuka hati. Of course, kalau ada masa latihan yang panjang, kalau ada perlawanan-perlawanan persahabatan, memang kita nak akan variasi formasi. Tetapi saya bagi tahu, setiap kali kita kena lihat kekuatan setiap individu dan pasukan untuk kita mencorakkan permainan kita. Yang penting, apa yang penting adalah pemain-pemain dapat memberikan tumpuan 100% dalam fokus dalam dua perlawanan, especially Cambodia dan Laos. Tambah Cheng Ho, fokus awal adalah untuk seboleh-bolehnya mencari mata maksimum ketika menentang Kemboja dan Laos. Sementara itu, beliau turut memberitahu pemain pertahanan Dion Coles mungkin akan hanya dapat bersama skuad negara selepas perlawanan menentang Vietnam pada 12 Disember kerana masih memiliki komitmen bersama klub FC Midtjylland di Denmark.